Hai hai, ketemu lagi bareng sama Acitia.zf channel. Kali ini Acitia mau dekor lagi rumah di Toka Boka. Tonton videonya sampai selesai ya dan main bersamaku. Acitia mulai dari dekor kamar mandinya dulu. Udah dikasih shower, dikasih toilet, dikasih wastafel, apalagi ya, dikasih efek licin-licin, dikasih efek basah-basah kayak habis dipakai mandi gitu. Habis itu apalagi ya, dikasih cermin biar nanti kalau gosok gigi bisa sambil bercermin. Kasih juga bekas cakaran kucing karena di rumah ada kucing. Habis itu pilih apa lagi ya, shampo, sabun. Oh, pilih wastafel lagi deh, ganti ah yang tadi nggak terlalu suka. Pilih yang ini aja. Ini ada lemarinya, jadi bisa buat nyimpen banyak. Sekarang mau pilih-pilih sabun, pilih-pilih shampo. Yang mana ya? Kasih tisu toilet dulu. Hampir aja kelupaan. Ups, ada suara motor. Maaf ya. Ini tadi ada bedak, tapi nggak jadi deh. Jadi nggak ya bedaknya, bingung. Nggak jadi deh, soalnya suka bersin-bersin kalau pakai bedak. Teman-teman masih pakai bedak nggak kalau habis mandi? Komen di bawah ya. Ini shampoo, ini sabun, ini lulur. Mamiku suka pakai lulur. Apalagi ya? Dipilih dulu. Aku mau kasih kotak P3K buat nyimpan obat-obatan. Mau diisi nggak ya? Ke ruangan sebelahnya deh. Ruangan sebelah mau aku pakai buat ruang laundry. Karena aku mau buka usaha laundry, jadinya mesin cucinya ada banyak. Mesin cucinya ada 3. Kasih juga penyedot debu, ada sapu, kurang apa lagi ya? Sabun lantai, sabun buat ngepel di lantai. Ada juga penyedot debu yang bisa muter-muter. Di rumah teman-teman ada juga enggak? Kasih juga saluran air biar bersih terus, sapunya ditambahin. Sekarang pilih apa lagi ya? Tempat sampahnya lucu-lucu banget. Karena di rumahku ada kucing, aku pilih yang bentuknya kucing. Lucu sekali. Kalian suka kucing juga tidak?
Teman-teman punya hewan peliharaan apa di rumah? Tulis di komen ya. Tempat sampahnya banyak banget, gak apa-apa ya, biar enggak cepet penuh. Soalnya bentuknya lucu-lucu banget, jadi pengen pakai yang banyak. Sekarang mau pilih sofa. Mau pilih yang mana ya? Lampu dulu aja apa ya? Belum dikasih lampu. Taruh mana ya? Yang mana ya lampunya ya? Bantu pilih dong teman-teman. Kalau teman-teman suka lampu yang bentuknya kayak apa nih? Citia lagi bingung pilih-pilih lampu. Ah, yang ini aja deh. Buat di kamar mau lampu yang kayak apa ya? Ini lucu sih. Yang mana lagi ya? Sekarang mau pilih buat hiasan-hiasan di rumahnya. Ada banyak banget juga pilihannya, jadi bingung. Ini alat pendeteksi logam itu kan. Jadi kalau keluar masuk, kita bawa uang koin nanti bisa bunyi. Kayak di mall itu loh teman-teman, nanti bunyi pip-pip, pip-pip. Teman-teman tahu kan? Pilih apa lagi ya? Pilih hiasan-hiasan lagi. Sekarang pilih hiasan beruang. Ada hiasan bentuk hati juga, tapi warnanya kok enggak pink ya? Nah, sekarang mau pilih tanaman-tanaman biar rumahnya jadi sejuk, banyak tanaman-tanamannya. Bingung nih mau ditaruh di mana? Masa di atas mesin cuci ya? Nanti kalau mesin cucinya goyang-goyang jatuh dong. Tapi nggak apa-apalah. Apalagi ya? Sekarang mau pilih kotak-kotak. Kotak-kotak penyimpanan. Buat nyimpan mainan, buat nyimpan boneka. Karena besok aku mau pulang ke rumah nenek sama kakekku, jadi aku nyiapin tas sama nyiapin koper. Asik sekali ya kalau di rumah ada kulkas isi makanan banyak banget kayak begini, isinya jajanan-jajanan semua. Ya ampun, itu kesukaanku semua loh.
ada snack, ada minuman, ada buah pisang, ada yang tengah itu donat bukan ya? Aku suka banget loh sama donat. Kalau teman-teman suka donat juga kan? Pilih donat apa bakpao? Ayo pilih yang mana? Kalau aku suka dua-duanya, nggak bisa milih. Mau taruh makanan yang banyak banget, ah, apalagi ya? Banyak banget pilihan makanannya, jadi bingung sekali mau pilih yang mana. Mau sereal sama susu buat sarapan. Apalagi ya? Bantu pilih dong kalau teman-teman makanan favoritnya apa. Ada yang samaan nggak kayak aku? Lollipop, aku suka banget lollipop warna-warni. Teman-teman pasti suka juga kan? Tapi makannya nggak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak makan permen, nanti giginya bisa bolong. Karena Cica suka banget sama susu, jadi Cica kasih susunya banyak sekali. Ada cookies juga. Kalau makan cookies dicelup-celup ke susu itu juga enak banget loh. Susu lagi. Udah makan-makannya, sekarang apa lagi ya? Pilih minumannya. Minumannya kan belum ada. Jus stroberi. Citia paling suka jus stroberi, milkshake stroberi. Suka sekali. Kalau teman-teman paling suka minuman apa? Ada apa lagi nih? Boba ya itu. Ah, ada milkshake. Sekarang Cika mau pilih-pilih gadget. Yang dipakai buat main game, mau pilih-pilih TV juga, pilih-pilih komputer, pilih-pilih laptop, mau apa aja ya? Nah, TV-nya di situ aja. Ini apa ya? Itu apa sih? Kartu-kartu apa sih ya? Kartu apa buku sih itu? Teman-teman tahu nggak itu apa? Komen ya. Oh, atau itu dish ya? Itu game ya itu ya? Sekarang pilih apa lagi ya? Tadi kan udah yang buat nonton, sekarang yang buat dengerin. Aku suka banget loh main ini yang buat ngedance itu kalau di mall. Tapi masa di rumah ada ini ya, nggak usah deh, yang lain aja deh. Nanti kalau di rumah udah ada, aku nggak diajak ke mall lagi nanti sama mami papi.
sama mau pilih apa lagi ya? Mainan. Ah, paling bingung kalau pilih mainan, soalnya banyak sekali. Boneka kucing. Alat olahraga jangan lupa biar badan tetap sehat. Oke, makasih udah main Toka Buka bareng sama aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen videonya. Terima kasih, bye-bye.